rekamannya menjadi bukti bahwa saudara-saudara semua, ibu-ibu, bapak-bapak hadir di tempat ini karena kita ingin berjuang untuk perubahan. Warga Jabar tumpah ruah menyambut kedatangan Anies Baswedan di Jabar. Para warga yang hadir teriakan Anies Presiden, dan mereka juga menginginkan perubahan. Seperti yang kita ketahui bersama, Jabar merupakan basis suara Prabowo Subianto selama dua kali Pilpres dan saat ini mulai terpecah ke Anies Baswedan. Namun kalau kita mengacu pada hasil survei terakhir, Pulau Jawa termasuk Jabar masih dikuasai oleh Prabowo Gibran. Apalagi saat ini di Jabar sudah dijaga ketat oleh Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi sebagai tim pemenangan Prabowo Gibran. Lalu mampukah tim Anies merebut basis suara ini? Presiden kita Bapak Anies Baswedan. Selamat yang di atas panggung, yang di atas panggung dimohon untuk bisa mundur sejenak. Yang di atas panggung bisa mundur. Di atas panggung bisa mundur. Yang di atas panggung bisa mundur. Mundur ada. Ayo mundur, mundur, mundur. Yang di atas panggung mundur. Ya tolong relawan Pak Anies Baswedan mau mohon dikasih jalan Bapak Presiden kita. Dimohon dikasih jalan relawan Anies Baswedan. Ya, dimohon dikasih jalan Bapak Anies Baswedan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ada di atas panggung, Bu. Selamat datang Bapak Anies Baswedan di Kota Wali. Anies Baswedan. Presiden kita, Presiden kita, gerakan perubahan. Hei, kasih jalan, depan panggung kasih jalan, depan panggung. Dimohon yang berada di panggung, di belakang mohon untuk mundur. Yang di atas panggung mohon mundur. Ya, dipersilakan yang di atas panggung. Bapak ibu-ibu yang di panggung mohon duduk. Bapak-bapak di atas panggung duduk, bapak-bapak di atas panggung duduk, duduk. Duduk semua di atas panggung duduk. Bapak-bapak di atas panggung duduk. Terima kasih duduk. Yang di belakang duduk, yang di kanan duduk, semuanya duduk. Ya, ayo duduk satu duduk semua, duduk satu di belakang semua. Panggung duduk ya. Duduk semua duduk. Silakan duduk. Duduk. Selain Pak Presiden dan Ibu Presiden, yang lain yang ada di panggung, mohon duduk. Duduk semua, duduk, duduk, ayo duduk, duduk, duduk. Ya, mohon duduk, mohon pengertiannya, Ibu, Bapak. Pak, apa, duduk, Pak. Pak, duduk, Pak, maaf, Pak. Duduk, duduk. Bapak, duduk aja. Mohon yang ada di panggung, mohon duduk. Silakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kacamata siapa ini? Duduk. Presiden kita. Presiden kita.
presiden kita. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Dimohon kepada rekan-rekan yang ada di panggung sebelah kanan kiri mohon duduk, karena sebentar lagi presiden kita mau menyapa seluruh relawan di LN3 Cirebon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas, yang merasa di atas, duduk, bapak-bapak duduk. Duduk, jongkok, kalau nggak bisa duduk, jongkok. Bapak-bapak yang di atas, duduk bapak-bapak. Ibu-ibu juga duduk. Silakan yang sebelah kanan, sebelah kiri untuk duduk. Presiden kita. Bapak-bapak duduk. Presiden kita. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Terima kasih. Sekali lagi dimohon yang di atas panggung, sebelum presiden kita menyampaikan orasi politik, mohon untuk tertib, kita duduk. Kita adalah silaturahmi damai, setuju? Kita adalah silaturahmi damai, setuju? Ini kasih yang ini kedorong-dorong lagi. Ya, silakan yang di depan kalau berkenan silakan duduk. Ya, silakan duduk. Bapak duduk dulu yang belakangnya, Pak. Siap, siap. Katakan akhir, silakan yang di depan duduk. Presiden kita. Presiden kita. Presiden kita. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Oke, baiklah. Pastinya, saya minta tenang dulu. Kita minta tenang dulu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kita tenang, ya. Sesaat lagi kita akan dengarkan calon presiden kita, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan akan menyapa kita semua. Ya, tapi tenang dulu, jangan ribut semuanya. Kemerdekaan Indonesia. Baik, langsung saja akan kita dengarkan sapa warga Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kemerdekaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, dan saudara-saudara sekalian saya hormati, seluruh warga Cirebon dan sekitarnya yang saya cintai. Alhamdulillah, di sore yang sejuk ini kita ditakdirkan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Insya Allah ini majelis yang membawa keberkahan bagi kita semua. Tak cukup pakai protes, betul tidak? Nih saya kasih contoh. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat namanya Alexis. Betul. Itu tempat prostitusi. Betul? Diprotes, didemo berkali-kali. Puluhan kali didemo. Tidak pernah bisa tutup. Punya backing yang kuat. Kokoh, tegak dalam maksiat. Apa yang terjadi? 2017 terjadi pergantian gubernur. Betul. Sesudah pergantian gubernur, Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan.
yang bawa HP, nyalakan kameranya. Siap. Nyalakan kameranya. Siap. 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 Pasang video, bukan pasang foto. Siap. Pegang pakai tangan kiri. Siap. Pegang video pakai tangan kiri. Siap. 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 Tangan kanan acungkan ke atas. Rekam yang kita akan sama-sama ucapkan. Siap direkam? Siap. Perubahan. 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 Lebih keras lagi. Perubahan. 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 Insya Allah perubahan diantarkan ke negeri kita. Nomornya berapa? Satu. Nomornya berapa? Satu. Nomornya berapa? Satu. Siapa namanya? Ali. Siapa namanya? Ali.